Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musa Ibrahim Allah taala. Wa qala Junaidi berkata Imam Junaidi. Fi jawabati masail syamin. Di dalam jawaban-jawaban masalah-masalah orang Syam. At-tawakkulu amalul qalbi. Tawakal itu adalah amalan hati. Serah diri kepada Allah. Serah diri kepada Allah itu amalan hati. Kita kalau serah diri sama Allah tenang lah Pak. Ya. Yang penting udah usaha, udah ikhtiar. Apapun yang terjadi, itulah pilihan Allah buat kita. Wa tauhidu qaulul qalbi, tauhid itu adalah perkataan hati. Qala, ia berkata, hadza qaulu ahli usuli, ini perkataan ahli usul. Innal kalama huwal ma'na allazi qama bil qalbi min ma'na amri wa na'i wa khabari wal istikhbari. Innal kalama, sesungguhnya kalam, huwal makna, yaitulah makna, allazi, yang koma, yang berdiri, ya, mil qalbi, di hati, min makna al-amri, daripada makna amr, memerintah, wa nahi dan larangan, perintah dan larangan, wa khabar dan khabar, wal istighbar, dan meminta berita. Wa qala Junaidu, berkata Imam Junaid, fi jawabati masaili syamiyin aidan, di dalam ya jawaban-jawaban ya, kitab ni ya, masalah-masalah orang Syam juga. Tafaradal aqu bi ilmil ghuyub, bersendiri yang aq dengan ilmu yang gaib ya. Fa ulima makana wa ma yakunu, fa alima makana. Tafarrada al-haqqu bi ilmil ghuyub, tafarrada, bersendiri yang ak itu Allah maksudnya, bi ilmil ghuyub, dengan mengetahui segala yang gaib. Hanya Allah yang mengetahui yang gaib. Fa'alima, maka Allah mengetahui, makana, apa yang telah ada. Wa ma yakunu, apa yang akan ada. Wa ma la yakunu, apa yang tidak akan, apa yang tidak akan ada, apa yang akan tidak ada, gitu. Apa yang tidak akan ada, yang apa yang ya tidak akan tidak ada, apa yang tidak ada. Ya, apa yang akan tidak ada, gitu. Apa yang akan tidak ada. Nah, kita nih apa yang akan tidak ada nih. Kita bakalan mati, gitu. Ya. Jadi Allah tahu tentang kita dahulu, Allah tahu tentang kita sekarang, Allah tahu tentang apa yang akan kita alami berikutnya. Allau kana kaifa kana yakunu. Ini sama gambarannya begitu. Kalau kita kan enggak tahu nih. Kita matinya kapan, tahu enggak? Enggak tahu. Kita enggak tahu Pak kapan matinya, kapan kita. Dan kita enggak bisa nolong teman kita sedekat apapun kita, umpama kita akrab nih berdua. Ini saya suka merenung Pak, ya Allah. Betapa Allah Maha sendiri kuasa dalam mematikan, menghidupkan orang. Orang bersahabat seiring, sejalan, seirama, ya. Yang satu mati duluan, yang satu masih hidup. Temennya nggak bisa nolongin temennya, kayak kita lihat kayak Zainuddin sama Haji Omah Irama itu. Kalau bahasa kita, Bang Haji tolongin tuh Haji, kayak Zainuddin nggak pernah ditolongin, udah mati duluan. Nggak bisa. Allah yang Maha tahu kapan dia matinya. Ya Allah.
Kiai-kiai pun begitu, ya Allah, yang hebat-hebat meninggal duluan. Kita kapan? Allah Maha tahu, kita enggak tahu nih. Di antara kita nih, apa tahun depan kita masih hidup apa kagak nih? Ya Allah, enggak tahu nih. Murid duluan apa guru duluan? Mudah-mudahan kita panjang umurnya sehat. Ya Allah, Masya Allah. Jadi usahakan Bapak Ibu sekalian, kita siap selalu kapan Allah pengen ambil kita. Jangan ada kita belum siap, apalagi umur udah 40. Ya, jangan masih dunia mulu, jangan. Ya, umur udah 40 masih mau terbang aja. Terbang. Mau terbang kemanain? Ya. Siap-siap dah. Umur 40 hendaknya sholat-sholat sunat udah seneng. Pak, Ibu, kira-kira sholat sunat udah seneng apa belum? Sholat rawatib dah, itu dulu. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Kira-kira udah seneng apa belum? Umur udah 40. Itu dulu dah umpama. Kalau belum senang, bikin senang. Kalau belum senang, bikin senang. Bagaimana caranya? Deketin sama yang udah senang. Biar apa? Biar nular. Deketin sama orang yang udah senang. Kan begitu ya kalau berteman itu. Masya Allah, deketin. Ini masih rendah pak, masih kecil nih. Ada omongan yang lebih hebatan lagi. Udah umur 40 belum ketemu Nabi, sangat disayangkan sekali. Udah 40 umurnya belum pernah ngimpi ketemu Nabi, sangat disayangkan sekali. Nah, ini ketinggian omongan kita umpama gitu ya. Tinggi banget nih. Itu dulu dah itu. Bagaimana kita mau ketemu Nabi? Ya sholat rawatib aja masih malas. Sunnahnya aja masih malas. Nah, kita itu dulu dah. Jangan sampai kita masih malas. Jangan sampai kita masih malas. Umur udah 40, senengin. Ya. Kalau kita belum senang, deketin orang yang udah senang. Bagaimana supaya senang? Deketin terus. Deketin terus. Bersama beliau terus. Ya, bersuhbah terus sama beliau. Insya Allah. Nanti satu saat kita akan dapat senangnya itu. Mudah-mudahan kita dikasih ilmu yang manfaat. Wallahu a'lam bishawab.